Sekarang, kita akan menelusuri dan menikmati keindahan salah satu objek wisata alam yang berada di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat. Tenang saja, di sini sudah ada ojek-ojek handal yang akan mengantarkan kita ke lokasi wisata. Pokoknya berkunjung ke sini pasti puas deh, karena ada dua destinasi wisata unggulan. Destinasi pertama, Atap Kayangan, yaitu objek wisata yang menyuguhkan sunrise, pemandangan dan kabut yang menyelimuti perkampungan dan perkebunan. Di sini kita juga bisa berkemah loh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya sobat. Terima kasih. Dan destinasi kedua yaitu Gumbura atau Kawah Talang Bukit yang memiliki luas areal kurang lebih 7 hektar. Selain pemandangan alamnya yang keren, di sini juga terdapat kawah belerang, pasir hijau, dan areal batuan yang sangat instagramable. Di sini kita juga bisa mandi di aliran air panasnya loh. Tapi kalaupun tidak mandi, kita juga bisa lumuran dengan belerangnya. Dan untuk bilasnya juga tidak perlu jauh-jauh karena di sini juga terdapat aliran air dingin yang bersih. Untuk menuju lokasi ini bisa ditempuh melalui simpang pasar Kamis Waitenong dengan waktu tempuh sekitar 15 hingga 20 menit menuju tambak asli dan sido makmur. Kemudian untuk sampai di lokasi wisata membutuhkan waktu sekitar 15 menit dengan menggunakan sepeda motor. Jika berkunjung ke sini, tetap didampingi petugas pendamping ya sobat. Sampai berjumpa di Atap Kayangan dan Gembura Talang Bukit, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.